Hai, jumpa lagi di Pegi Happy. Kali ini saya akan mengajak kalian pergi-pergi happy-happy kulineran ke sebuah tempat makan di kota Purwokerto yang desainnya seperti tempat-tempat makan di Bali. Wah, seru ya. Kita bisa menikmati suasana Bali di kota Purwokerto. Dan so pasti banyak spot foto yang Instagramable. Gimana? Kalian mau ikut gak? Yuk ikuti terus pergi-pergi happy-happy kali ini ya. Kita akan lihat seperti apa sih tempat makan ini. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar bisa selalu ikutin kita pergi-pergi happy-happy ke berbagai tempat menarik lainnya. Terima kasih. Hore, kita sudah sampai. Ini dia tempatnya. Namanya Langit Senja Cafe and Resto. Tuh, keren kan tempatnya? Dikelilingin sawah-sawah yang hijau. Wah, terasa sekali ya nuansa Balinya. Disambut dengan umbul-umbul penjor khas Pulau Bali. Tempat makan ini berlokasi di Jalan Karangsoka, Dusun 1, Bojongsari, Kecamatan Kembaran, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Buka setiap hari ya teman-teman, dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend sampai jam 10 malam. Desainnya keren ya. Dominasi bambu-bambu menonjolkan kesan tradisional yang menyatu dengan sawah-sawah di sekitar tempat ini. Dan ketika lewat tempat ini, mata saya langsung tertuju ke dekorasi anti-mainstream ini. Keren juga ya tampah bambu untuk dekorasi, juga lampu-lampu dengan anyaman bambu ini. Wow, top deh kesan pertamanya. Ada dawet minuman kesukaanku. Ya, tapi sayang hanya ada di hari weekend saja ya teman-teman. Lain kali deh kesini lagi. Nah, ini menu-menu minumannya. Dari yang tradisional sampai yang ke barat-baratan ada loh. Dari wedang jahe sampai hazelnut latte, ada semua di sini. Mantap kan? Oh iya, di sini juga ada menu prasmanannya loh. Yuk, intip apa saja makanannya? Lauknya rica-rica ayam, tahu tempe telur, babat paru, sate udang goreng, sambal goreng ati. Dan ini sayur-sayurannya, tumis kecipir, mie tayel, tumis putren, tumis pepaya, orek tempe, dan ikan pindang. Duh, bikin ngiler aja ya teman-teman. Tapi sebelum pesan makanan, saya masih penasaran nih sama tempat ini, jadi puterin dulu yuk. Di Langit Senja Cafe and Resto ini ada musolanya juga ya teman-teman. Jadi bagi yang muslim gak usah bingung kalau mau sholat. Wah, keren juga nih. Lapangan hijau dan banyak lampu-lampu serta lampion-lampion di atasnya. Sepertinya keren ya kalau senja. Dan lampu-lampu serta lampionnya menyala. Lain kali deh kesini lagi saat senja. Dan ini ada ayunan kayu. Selain untuk bermain, sepertinya juga bisa jadi spot foto yang bagus ya teman-teman. Lanjut ya. Tuh kan dimana-mana terdapat ornamen Bali. Sepertinya pemilik resto ini ingin menghadirkan Bali di kota Purwokerto.
Mantap deh. Ada spot foto, pintu dan jendela kayu jadul yang dicat berwarna-warni. Keren juga loh buat foto-foto. Ini juga keren. Unik ya mejanya. Sayang mulai gerimis nih. Jadi meja-meja kayu ini harus ditutup plastik agar tidak cepat rusak. Baiklah, sepertinya sudah diputerin semua ya tempat ini. Saatnya makan. Ini menu-menunya ya teman-teman. Silakan dipilih-pilih. Berhubung feel Balinya sudah dapat, biar lebih adul lagi, saya pesennya makanan khas Bali juga nih teman-teman. Nasi campur Bali dan nasi ayam betutu. Mantap kan? Dan untuk camilannya, saya pesan nanas goreng madu. Baru pernah dengar nih ada nanas digoreng. Makanya saya penasaran dan ingin cobain. Hore, sudah datang nih pesanan saya. Hayo, kalian pasti ngiler tuh. Makan dulu ya. Ini ayam betutu. Ayamnya empuk dan bumbu rempahnya oke. Urap dan sambalnya benar-benar khas Bali. Hanya sepertinya tidak sepedas yang ada di Bali ya. Ya, lupa di syuting. Sudah hampir habis nasi campur Balinya. Makanan-makanan ini cukup mewakili rasa kangen saya akan Bali. Baiklah teman-teman, saya sudah kenyang. Mau pulang dulu ya. Dan saya dapat oleh-oleh ini. Terima kasih ya Langit Senja. Pelayanannya perlu dikasih jempol. Baiklah teman-teman, itu tadi pergi-pergi happy-happy kita di Langit Senja Cafe and Resto. Sampai jumpa lagi di Pergi-Pergi Happy-Happy episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.